bersama kembali ke channel Mekanik sendiri. Oke, hari ini saya telah menerima satu job, yaitu owner sebelum ini sudah memasang ataupun wiring lampu hela. Ini adalah lampu spotlight, oke, yang mana dia akan pasang dekat hela. So semasa buat penyambungan, oke, dia kata bila on switch fuse terus putus, oke, fuse terus putus dan lampu spotlight ni tidak menyala, oke, lampu spotlight tidak menyala, oke, apa penyebab lampu ini tidak menyala? Adakah sebab fuse tidak dapat menampung beban ataupun salah wiring, salah buat penyambungan wire? Okay, daripada grounding ke supply ke bateri ke relay. Okay, untuk pengetahuan, bila kita pasang spotlight ni, beban yang berat, okay, beban yang kuat, yang mana perlukan current yang besar. Okay, dari segi size wire yang betul, dari segi penyambungan yang betul, okay, grounding yang cukup, itu kita perlu tahu. Okay, kalau salah satu daripada kita buat tu salah, buat penyambungan salah, size wire yang salah, okay, kemungkinan besar lampu kita tidak bertahan lama, kemungkinan juga fuse kita putus, okay, wire kita terbakar. Itu paling penting adalah keselamatan. Okay, kita buat penyambungan ni boleh, tapi kena cara yang betul. Okay, jadi hari ini saya akan buat demo. Okay, saya akan troubleshoot berkenaan dengan lampu owner yang sudah siap dipasang. Okay, sekarang kita akan cek apakah kemungkinan ini salah buat penyambungan ataupun fuse yang salah. Oke, maksudnya fuse yang salah ini mungkin fuse kecil dia tidak dapat tampung berat beban current. Oke, untuk hela ini dia voltage yang tinggi lah. Oke, voltage yang tinggi. So, dia akan perlukan wire yang besar, kabel yang besar, fuse yang sesuai. Oke. Okay. So, kita akan buat demo dulu. Okay, supaya anda faham bagaimanakah kita mau troubleshoot ataupun langkah-langkah kita ambil tahu sebelum kita buat pemasangan dekat kereta masing-masing. Okay, sekarang ini adalah contoh fuse yang sudah putus, okay, meletup lah. Bila short dekat bateri saja buat pemasangan, on lampu fuse terus meletup. Okay, suspek adalah mungkin penyambungan yang salah. Okay, bagaimana kita mau tahu? Okay, sekarang saya akan bagi demo lah. Oke, okay, sekarang ni fuse berada dekat dalam fuse box ah. Oke. Okay. Okay, untuk yang fuse ni saya menggunakan 30 ampere. Oke, okay, 30 ampere. Oke. Okay. Dan sekarang ni kita akan uji adakah benar ataupun salah. Oke, okay, sekiranya fuse ini meletup, maksudnya bukannya masalah daripada fuse ah, tapi masalah penyambungan. Okay, penyambungan antara wire dekat lampu dan relay. Okay. Okay, dan sekarang ini saya ada satu spare battery, okay, 12 volt, dan ini adalah switch lampu spotlight nih. Okay, sekarang kita sambungkan. Oke, okay. Nah, kita nampak
lampu hela yang sebelah kanan saya ni menyala sedikit sahaja, dan manakala yang sebelah ni pula langsung tidak menyala. Okey, apabila current daripada bateri ni mengalir, okey, switch ni saya ada on sedia. Okey. And then fuse yang ada dalam fuse box ni automatic meletup. Okey, putus. Okey. Kita tengok adakah benar. Nah, kita tengok. Sudah hitam. Okey, hitam. Maksudnya kita tengok dekat sini. Ini ada salah satu contoh lah. Saya menggunakan 30 ampere. 30 ampere. Selalunya 30 ampere ni susah mau putus. Kalau bukan disebabkan penyambungan salah. Okey, untuk hela ni, size hela ni 55 watt saja. Okey, maksudnya kita boleh menggunakan fuse yang sesuai 15 ke 20 ampere. Sudah cukup memadai. Tapi untuk kita menggunakan fuse 15 ke 20, pastikan wire, size wire kita sesuai. Okey, nanti saya akan terangkan, saya akan buat satu wiring diagram yang memudahkan kita faham. Okey, dan wiring yang betul. Okey, ini adalah basic wiring. Okey. Okey, sekarang ni saya telah buka housing hela ni, housing lampu ni. Okey, sekarang ni, okey, seperti yang kita tahu ah, untuk hela ni dia ada dua saja. Dua kaedah. Satu positif supply output daripada lampu ni, inilah output ah. Output ni, output yang warna putih ni adalah output, dan warna hitam ni adalah grounding. Okey, kita tak boleh direct terus daripada relay. Sebab kenapa? Bila grounding tidak cukup, okey, tidak cukup, maksudnya lampu ni, satu lampu, okey, dia mesti akan short ke body grounding. Okey, dan untuk yang ini pula ni, ini adalah untuk ke supply. Okey, supply ke 12 volt lah, daripada supply lah, maksudnya supply. Okey, output to lamp. Dan ini adalah grounding. Yang ni kita short mana-mana body. Okey, janji dah grounding. Sama juga dengan yang satu. Okey. Untuk yang apa ni, kabel warna putih ni, supply ni, kita boleh buat penyambungan paralel. Okey. Paralel untuk kesesuaian lah, paralel. Kalau ada juga setengah orang yang buat penyambungan series. Tapi digalakkan kita menggunakan penyambungan paralel. Okey, sebab kita akan satukan kepada dekat relay ini nanti. Okey, nanti saya akan buat wiring diagram. Dan untuk yang grounding pula, kita kena pisahkan. Kita tak boleh buat penyambungan secara paralel. Kita akan buat asing. Okey, maksudnya kita akan short ke body untuk satu hela ni, lampu hela ni. Dan yang satu pun sama, kita short ke body juga. Okay, maksudnya dia akan berasing. Jadi daripada relay ni lagi, okay, relay ni dia ada satu grounding lagi untuk di short ke body. Maksudnya untuk penyambungan ni saja ada tiga grounding kita perlukan. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan wiring diagram. Okay, ini adalah basic wiring diagram untuk kita buat penyambungan pemasangan lampu lah. Okey. Sekarang ni kita akan menggunakan relay 4 pin lah, 4 pin. Okey. So, saya akan tunjukkan nanti. Okey, bila kita buat penyambungan ni wire ni, okay, kalau kita perasan ni ada warna merah, warna putih dan warna hitam. Okey. Untuk kaedah wire ni, tak kiralah wire apa yang kita gunakan. Warna biru, coklat ke, tak ada masalah. Janji penyambungan kita betul. Okey, kunci utama ialah daripada relay ni. Okey, kalau kita perasan relay ni, okey, dia ada numbering. Okey, ada numbering dekat sini. Okey, kalau kita tengok
ya ada 30, ada 86, 85, dan 87. Ke setiap number ini ada maksud ya, ada maksud. Oke, video sebelum ini pun saya ada upload berkenaan penerangan berkenaan dengan relay. Oke, sekarang nih saya akan bahaskan apakah peranan dan maksud numbering nih. Oke. Oke, kita akan lukis ya. Oke. Ini lukisan zaman Jepun nih. Tidaklah secantik ya. Oke. Untuk yang 30 nih, oke, okay, ini 30. Oke, okay, saya tulis 30 dulu. 30 30 87. Delapan lima dengan 86. Oke, so sekarang nih untuk kita kodek daripada lampu, saya akan bahaskan untuk yang 30 nih dahulu. Oke, di manakah 30 nih sesuai kita buat penyambungan. Oke, 30 nih kita dah tahu lah, untuk 30 daripada bateri. Tapi sebelum bateri kita mesti ada fuse nih. Oke, mengelakkan terjadinya apa-apa kita perlukan fuse. Oke, okay, fuse. Oke, dan daripada fuse nih. Oke, untuk yang fuse ya, sesuai untuk kita memasang hela nih, lebih kurang dalam 15 ampere ke 20 ampere. Ampere. Ini adalah kesesuaian untuk kita buat penyambungan nih. Oke, dan seterusnya. Oke, ini adalah bateri. Oke, okay. Positif to negatif. Oke, okay. Oke, okay, selesai. Oke, okay. Jadi untuk yang wire nih, kini jangan kita keliru lah. Oke, okay. Kalau kita beli relay, dia akan bersama kaki dengan kaki nih. Oke, okay. Ada juga yang relay saja. Tapi untuk kita beli relay, untuk yang kaki nih berbagai macam warna wire. Ini tak perlu kita risau. Yang penting dekat relay nih penyambungan yang betul. Oke, sebagai contoh. Oke. Untuk yang asal wiring nih. Oke, wire merah sudah betul lah. Dia telah sambungkan dekat bagian 30. Oke, 30. Oke, terminal 30 maksudnya daripada supply, daripada bateri ya, 12 volt sini. Eh, 12 volt. Oke, untuk yang oke, yang di sini kita sudah selesai lah. Oke, 30 daripada fuse dan ke 12 volt. Maksudnya daripada supply bateri. Oke. Bila kita buat penyambungan grounding. Oke, grounding. Untuk yang 85 dengan 86 nih, mana-mana kita jadikan grounding pun tidak masalah. Oke, okay? Tapi pastikan untuk yang 30 jangan jadikan dia sebagai grounding. Itu dah salah. Tapi untuk 86 dengan 85 kita jadikan grounding boleh, tiada masalah. Oke, okay, untuk saya, oke, okay, 85 nih kita boleh jadikan sebagai grounding. Oke, okay, grounding maksudnya daripada relay nih ya, yang nih kita terus sambung ke body kereta. Oke, okay, ini selesai.
Sekarang nih, kita akan membuat penyambungan daripada fuse. Bukan fuse, switch, sorry. Oke, nih. Oke, untuk yang switch nih, sama ada kita menggunakan switch yang extra switch ataupun kita direct kepada high beam pun boleh, tidak masalah. Oke, sekarang nih kita menggunakan switch nih. Oke, so yang 86 nih menjadi switch ya, switch. Oke. Switch. Oke, yang switch nih kita boleh sambungkan terus kepada wiring asal, yaitu wiring daripada switch high beam. Ah, yang ini kita kena cari di mana kedudukan wire high beam asal. Oke, sebab kita buat penyambungan daripada switch nih. Oke. Ini sebagai salah satu juga supply ya. Supply switch. Oke. Saya harap kurang paham lah apa yang saya terangkan nih. Oke, ini mudah. Oke, mudah saja. Tapi kena hati-hati. Oke, sekarang nih 86 kita sudah selesai. Oke. Dan sekarang ini kita buat penyambungan kepada lampu nih. Nah, ini lampu. Oke, sekarang nih lampu. Oke, ini lampu. Tak maaf lah, lukisan ini terlampau cantik. Oke, sekarang nih lampu nih dia ada dua konektor dekat sini, yaitu satu daripada bulb dan satu daripada body ini. Maksudnya untuk body ini kita tak boleh direct ke daripada relay terus. Oke, daripada relay nih maksudnya kita bypass direct dekat 85 nih. Sekarang nih, oke, supply positif, positif. Oke, dan satu wire lagi negatif. Oke, yang ini kita boleh buat penyambungan paralel. Oke, paralel. Oke, kita buat penyambungan paralel. Oke, boleh juga kita buat penyambungan series. Maksudnya wire ini satu dekat sini, satu dekat sini pun boleh, tidak masalah. Oke, tapi selalunya kita buat penyambungan paralel. Oke, yang 87 nih. Oke, 87. Oke, untuk yang net grounding pula, ini yang saya maksudkan tadi. Oke, kita kena short body. Mana-mana short body kereta lah. Oke. Nih. Ini adalah penyambungan yang betul. Oke. Sekiranya kita dari kepada ini pun boleh, tapi kita tengok yang tadilah. Oke. Okay. Sekejap fuse kita hangus. Oke. Okay. Jadi kalau kita tengok manual book untuk yang Hela ini pun dia sarankan buat penyambungan berasingan grounding. Maksudnya satu lampu, satu grounding, satu lampu, satu grounding. Oke. Okay. Sebab kenapa? Kalau kita tengok daripada size lampu nih, ini jenis H3 ya. Jenis H3 12 volt dan bersamaan dengan 55 watt. Oke. Kita kena tahu ya untuk yang nih. Oke. Yang nih berkenaan dengan penyambungan. Oke, bagaimana pula dengan size wire. Oke, okay. Size wire ni kita kena ambil peranan juga sebenarnya. Oke, okay. Kita kena ambil peranan juga. Oke, okay. Untuk yang buat pemasangan spotlight ni kita perlukan kabel yang besar. Oke, okay.
Cooper yang besar. Biarpun wire, size wire tu kecil, tapi Cooper dalam tu besar, tiada masalah. Okey, tiada masalah. Okey, sekarang ni kesesuaian wire ni untuk yang ni, kalau kita tengok daripada size wire ni. Okay, nanti saya akan zoom sedikit. Okay, dekat sini saya tak boleh zoom. Okay, sekarang nanti saya akan tulis size wire ni. Sekarang ni size wire ni 18 AWG. Okay, bersamaan ketahanan panas dia dekat sini 150 darjah Celsius. Okey, kalau kita tengok size lampu ni, okey, dengan yang size wire ni adalah tidak sesuai bagi saya. Sebab kenapa? Okey, kalau kita tengok secara penyambung size wire ni, kita tengok dekat sini. Okey. Halus. Okay, dia punya Cooper ni halus. So, bila halus, dia tak boleh tahan panas. Okay, mudah panas dan boleh menyebabkan kebakaran. Itu kita kena hati-hati. Okay, jadi saya sarankan untuk wire ni kita menggunakan dalam 14 ke 16 AWG. Okay. Maksudnya untuk yang size ni makin kecil, okey, Cooper dalam tu makin tebal. Tu maksudnya. Okey, size wire ni. Jangan salah anggap yang 18 AWG ni adalah Cooper dalam tu besar. Tidak, halus . Tapi untuk yang size ni, okey, sebelum tu maksud WAG ni, okey. Kita tengok dekat ni lah. Kalau kita beli wire satu hari nanti, dia akan tulis size wire sini. Ini maksud dia American wire gauge. Okay. Itu adalah size wire. Kita boleh rujuk dekat internet lah. Okay. Untuk kesesuaian kita membuat wiring dekat lampu ni. So, ini adalah serba sedikit penjelasan dan bagaimanakah kita menyelesaikan. Okay. So, untuk lampu ni kena buat wiring baru. Okay. Kena buat wiring baru dan kita kena tukar wire yang sesuai. Okay. Tapi untuk yang relay pun tidak masalah, kita boleh pakai balik. Okay. Cuma wire saja kita kena buat tukar. So, ini adalah part pertama. Ada second part untuk kita buat pemasangan dekat Hilux nanti. Okay, so nantikan video akan datang. Dan bagi yang belum subscribe channel Mekanik sendiri, okay, mohon subscribe, support channel ini untuk kita kembangkan dan mendapatkan tips-tips yang bermanfaat. Okay, sampai di sini saja untuk perkongsian ilmu. Selamat menonton dan terima kasih untuk support channel Mekanik sendiri.